Hai, selamat datang ke Modify. Nama aku Fik. Aku nak buat giveaway untuk 10 hari bulan 2, pukul 7 malam. Yang mana untuk dapat 10,000 subscriber, aku nak bagi barang semua dekat korang. Yang mana yang dah support aku. Kita tunggu pukul 7 malam, 10 hari bulan 2 dekat live YouTube. Hello semua rider, ini Modified lagi. Nama saya Sifu Kenny. Biasa orang panggil Sifu sebab tua-tua. Macam itu hari saya ada satu test tentang Gear 3 ini standard, pakai ini standard. Game punya rim saya rasa agak berat. Jadi kita hari ini mau timbangkan ini standard punya rim berapa berat, dan nanti saya akan tukar ke rim kecil. Mari kita tengok, timbang hari ini. Ini rim belakang. Ini rim depan. Dapat berapa? Saya setengah lengan dengan sikit. 17.7. Okey. So kemudian kita akan pakai satu rim kecil. Nanti saya akan tulis. Okey. So sekarang kita dapat satu rim sponsor lah daripada Lapido. So ni rim jenis size 185. So saya masukkan saya satu itu size 90-80 dekat belakang. Dan depan saya masuk pergi 80-90. Jadi dia punya size ada agak kecil sikit daripada standard. Standard 120-70. So mari kita punya timbang dengan apa beza dia tadi. Okey, 13.1. Tadi berapa? Tadi 17.65. Oh, so ada beza dekat 4 kilo. So, saya nanti akan pasangkan dan saya akan pergi test. Lepas pasang rim, saya akan pergi sama metrik, pergi test beza, bandingkan game standard 120 punya rim dan ini rim 185 punya size. Ada apa beza di punya laptop? Mari kita tengok. Sama dia pun pakai ya, pakai balik barang semua, bulu semua pakai balik. Ini punya batu, batunya turunkan. Okay, so finally kita sudah siap pasang tu rim semua. Sebab kita tak perlu ubah sesuai, just EMP saja. Memang keluar dari rim, just pasang saja. Sangat simple. Lepas tu, besok akan pergi test. Tengok macam mana dia boleh ada improve kah? Dia punya pick up acceleration, dan dia punya speed ada improve, dan dia punya lag time. Sebab saya sebelum ni saya ada buat tu ujian test stock rim. So lepas kita pakai ni PMP ni rim ada improve dah. So saya mau terima kasih kepada Lapido sponsor, sangat support kita Modified dan sponsor kita satu set of rim. Terima kasih. Hello semua, saya Sifu Kenny. Hari ni kita mau test 300 meter pakai rim standard SYM. Berapa masa mantap. Nanti kemudian kita akan tukar rim yang kecil, mau buktikan dia punya masa juga. Kita tengok.
Hari ni aku nak buat konten pasal motor ni body standard berapa time lapse dia boleh dapat untuk 300 meter. Afiq, sudah sedia? 3, 2, 1. Ini first test kita dapat 11.77. Nampak? Afiq, sudah sedia? 3, 2, 1. Okey, ini kali kedua dapat 12.08, lebih kurang sama. Kita buat lagi one more test. Afiq, sudah bersedia? 3, 2, 1. Sebelas. Maksudnya, dia boleh dapat standard rim, standard motor semua boleh dapat 300 meter 11.90. Maksudnya, lebih kurang 11.77. Kali ke pertama, kali kedua 12.08, kali ketiga 11.90. Boleh kata 11.90 kita pakai. Itu macam. Okey, hari ni aku nak test sporing baru daripada Rapido. Depan 1.6, belakang 1.8. Jom kita test berapa time lapse yang kita boleh dapat. Jom. Afiq, ready? 3, 2, 1. Okey, itu dia. Dia sudah cuba pakai rim kecil. Kita tengok macam mana hari ini lap time ada improve. Okey. Basically, ada improve 11.31 first test. Ada improve ah. Ini first ni sudah 11.31. Afiq ready? 3, 2, 1. Okey, ini test nombor 2. Tengok macam mana. Okey, 10.66. Betul-betul ada improve. Oh. Dalam 14. Huh? Afiq, ready? 3, 2, 1. Okey, ini kali ketiga test ah. Dia tengok macam mana. Woi, sama. Ya. Dia buat 66 juga. Kami ni ada kita tak betul. Sama lah tengok. Dah betul. Bila nombor ni. Gila lah tengok. Dua kali sama. Ha? Tadi Afiq sudah semangat pergi cuba ni rim Rapido, rim kecil. So, dan saya akan crop dia punya lap time. Memang sangat improve lah. Standard dia, rim dia buat 11.9 second. Tadi kita dapat buat 10.66 saat. Jadi boleh katanya rim sudah jimat dekat hampir-hampir 4.5 kilo. Dan itu lap time improve 1 point lebih second. So maksudnya memang pakai rim ini memang work. Lagipun tadi saya ada pergi cuba handling dia, memang advance. Senang bawa, tak rasa goyang, tak ada. Memang cantik. Kita support
Modified dan support Lapido.